sakitnya tuh ya, dia yang ini. Inilah sederetan manusia-manusia jahat di Indonesia. Salah satu dokter di Medan menjadi pelaku suntik vaksin kosong terhadap anak SD di Medan. Luar biasa jahatnya. Pelaku suntik vaksin kosong terhadap siswa SD di Medan terungkap. Pelaku adalah seorang dokter berinisial G. Kasus bermula dari viralnya video yang menunjukkan seorang siswa SD disuntik vaksin kosong di SD Dr. Wahidin, Medan Labuhan, Medan Sumatera Utara. Dalam video tersebut, terlihat suntikan yang dipegang vaksinator terlihat kosong. Mohon dilaporkan dan diviralkan orang yang sama dan semua anak disuntik kosong oleh manusia yang paling jahat ini. Demikian narasi dalam video yang banyak beredar di media sosial. Dari depan dong biar nampak. Paket tisu buat sakitnya ya. Dia yang ini. Inilah sederetan manusia biadab dan paling jahat di muka bumi ini. Bagaimana jika hal ini menimpa ke anak kita? Tuliskan di kolom komentar. Dengan ditayangkannya video ini, mudah-mudahan kita selalu waspada dan berhati-hati terhadap orang-orang jahat di muka bumi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!